Sekolah rendah yang mempunyai jumlah enrolmen lebih 600 pelajar dikehendaki mengadakan pembelajaran bersemuka secara penggiliran bagi murid tahun 3 hingga tahun 5 pada penggal 1 sesi persekolahan 2022-2023. Banjir di Terengganu dilaporkan pulih sepenuhnya setakat petang Sabtu. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 3 pusat pembinaan sementara PPS terakhir ditutup secara rasmi jam 1 petang. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih menggesa reformasi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen PSC dilaksanakan selewat-lewatnya sebelum Julai ini. Antara reformasi dicadangkan adalah hasil mesyuarat dipaparkan kepada umum. Laporan penuh di saluran 501 dan escrow awani.com.